Selesai breakfast. Udah jam berapa ini? Setengah 11. 11. Restorannya juga udah tutup tadi, main bentar ke pantai minyaknya. Sekarang kita mau lanjut jalan-jalan. Mau tahu kemana? Kemana ya? Ikuti kita terus. Sekarang aku pesen Portuguese chicken breast. Terus minumnya aku pesen fresh coconut water sama ada bir bintang. Buat harganya cukup murah kok untuk kelas kafe yang lagi hype banget. Yang Portuguese chicken breastnya sekitar 50 ribuan, coconut water sama birnya 30 ribuan. Worth it banget. Buat kalian yang mau ke Penilen Cafe, bisa langsung aja ke Jalan Munduk Canggu. Itu ada di daerah Canggu. Jadi kalau ke Bali, harus banget ke sini. Worth it banget. Good morning. Hari ketiga ya. Hari ketiga. Mau breakfast ya. Ini pagi jam 10:30. Kita bangun siang. Mumpung bisa bangun siang. Mau TV sarapan.
close till I get up. Time is barely on our side. Okay guys, hari ini kita mau packing. Sudah 2 hari kita di Anfaya ya. Gimana pengalaman di Anfaya-nya? Oke banget. Ya banget ya. Dengan harga yang segitu worth it banget pokoknya. Pokoknya kalau ada promo-promo khususnya di Santika Online Travel Fair, harga itu paling bagus dari promo yang lainnya. Makanya download. Sekarang kita mau packing. Mau siap-siap pindah ke hotel untuk 1 hari terakhir di Bali. Ikutin terus kita ya. Thank you buat Anfaya ya. Thank you Anfaya. See you.